jalan pertandingan pertandingan yang sangat keras dalam kata permainan. Kita tahu sebesar apa itu tim Arema. Kita melawan hari ini untuk satu calon terkuat untuk menjadi juara liga. Kita bersyukur. Kita tetap masih butuh poin, jadi tetap kita harus membumi. Seperti biasa, hari ini kita bisa senang, besok kita harus fokus lagi. Tapi saya apresiasi untuk kerja keras semua pemain, semua anggota tim Persik ini. Pertanyaan yang sama buat Mas Rizna, bagaimana komentarnya terhadap hasil pertandingan malam hari ini? Silakan, Mas. Tentunya yang pertama bersyukur atas hasil maksimal malam ini, dan tentunya kemenangan ini untuk keluarga besar Persik Kediri, keluarga Persik Mania di Kediri yang tentunya selalu mendukung kita semua. Hari ini menang, kita nikmati pertandingan selanjutnya, menunggu untuk didapatkan poin lagi biar Persik aman. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Ada pertanyaan dari rekan media yang bergabung di link Zoom untuk dari Agung Wi Aremania. Untuk coach, mengalahkan tim papan atas seperti Arema, kalau diibaratkan seperti apa istimewa dan senangnya? Seperti apa istimewa dan senangnya, coach? Silakan, coach. Ya, sebenarnya karena kita memang ini lagi fokus untuk mendapat poin, sebenarnya menang ya kita senang, tapi nggak ada spesial atau nggak ada istimewa. Memang kita tahu semua pertandingan kita itu sangat berat, semua pertandingan itu sangat sangat penting. Jadi ya kita senang bisa mendapat 3 poin, tapi kita nggak bisa pilih atau kita lebih senang dari satu lawan atau satu lawan. Sekarang semua lawan itu kan kalau kita bisa kalahin itu kita dapat 3 poin. Jadi sama saja. Selanjutnya dari okson.com, Bang Afirista Mida Adang untuk Coach Roka. Komentar mengenai gol dari Rizna, dan memang apakah ada latihan khusus pada Rizna untuk mengambil bola mati? Silakan, Coach. Ya, ini kerja keras Rizna. Hampir setiap hari latihan dia ambil inisiatif atau dikasih khusus untuk dia, potensialnya yang dia punya itu bisa keluar. Dan malam hari ini kita bersyukur dia bisa bikin gol yang luar biasa. Pas dia sentuh bola, saya sudah tahu itu bolanya masuk. Sepertinya agak pengalaman dikit. Jadi good job untuk Rizna, tetap kita konsisten. Memang ini satu-satunya pemain yang saya paling tiap hari marahin. Jadi hari ini dia bisa membawa kita, bisa wakili kita untuk kemenangan, karena yang menang pertandingan adalah tim. Selalu kita utamakan tim. Terima kasih, Coach. Selanjutnya dari Bang Gatot Susetio buat Mas Rizna. Apa resepnya? Tampaknya tendangan Mas Rizna dari hari ke hari semakin matang. Silakan, Mas Rizna. Tentunya tiada yang sempurna tanpa latihan. Ya, dan ada master free kick-nya legend di Indonesia. Ya, lebih banyak dibantu. Ya, lebih bisa feeling ke tendangan bebas. Terima kasih, Coach. Mungkin pertanyaan yang sama dari Agung di Aremania juga sudah dijawab tadi oleh Mang Rizna. Selanjutnya dari Galuh untuk Rizna juga ini. Bagaimana kesannya menjaga Fortes pada pertandingan kali ini? Apakah memang Fortes menjadi salah satu pemain penyerang yang sulit untuk dijaga? Silahkan, Mang Rizna. Tentunya nggak semua pemain bahaya. Mungkin ya sekarang Fortes salah satu striker bahaya, tapi kita nggak ada penjagaan yang khusus untuk mematikan Fortes. Selanjutnya ada pertanyaan, satu pertanyaan terakhir buat Mas Rizna dan Kurt lagi dari okson.com, Mas Apirista tidak ada. Untuk Rizna, apakah ada trik atau latihan khusus untuk mengambil eksekusi bola mati? Silakan, Mas Rizna.
Sudah. Selanjutnya terakhir coach dari Bang Apir Islami, tidak ada juga untuk coach Soka lagi. Meski menang, masih apa evaluasinya dari pertandingan malam ini? Silakan coach. Ya, tetap ini sejujurnya ini bukan permainan yang terbaik untuk Persik Kediri. Kadang-kadang kita bisa main lebih bagus daripada ini, tapi kita kalah. Inilah sepak bola. Mungkin berkembang atau permainan kita gak bisa jalan mulus karena memang di depan kita punya tim yang kuat. Tim yang juga mau menang, tim yang juga punya pemain dengan nama besar, pemain dengan kualitas. Jadi ya masih setengah-setengah, tapi selalu di pertandingan yang ketat seperti ini, bola mati adalah satu kuncinya. Sesuai dengan pengalaman saya, banyak pertandingan bisa dimenangkan dengan bola mati, dan hari ini kita bersyukur Persik Kediri yang dapat kesempatan untuk menang pertandingan. Tapi tetap Arema adalah lawan yang sangat kuat, calon juara. Terima kasih coach, dan juga sama-sama. Terima kasih buat rekan-rekan media, dan selamat buat kemenangan Persik pada malam ini. Terima kasih coach. Sukses. Recording.